proses ngerempuk tanah. Tanah yang sudah dirempuk. Tanah yang sudah dirempuk jadi tanah seperti ini, nanti diolah lah. Tanahnya dibalik. Jadi memang dalam dunia pertanian bawang merah atau budidaya bawang merah di Brebes ini, proses pengolahan lahan ada beberapa tahap. Setelah ini nanti dirempuk, tanahnya dibalik, kemudian nanti dikasih air, dialiri, dilep namanya. Setelah dijeblos, nanti tanam.